Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk video saya hari ini adalah Elements of Art. Elements of Art bermaksud basic component yang memberitahu cara sesuatu art itu dibina. Ada 7 elements of art. Yang pertama adalah dot, line, color, space, texture, shape and form. Tapi hari ini saya akan spend 3 sahaja, iaitu line, shape and texture. Line ni sangat penting dalam elemen fotografi sebab line ni dia boleh menyampaikan pelbagai emosi. Line yang berlainan dapat menunjukkan pelbagai emosi. Contohnya, line di bangunan-bangunan tinggi dapat menunjukkan kekuasaan. Sementara line yang melengkung seperti di laluan sungai dapat memberikan ketenangan kepada penonton. Yang kedua adalah texture. Keadaan permukaannya dapat memberikan ketertarikan dalam gambar. Dalam gambar boleh dijadikan sebagai kreatif background untuk menonjolkan lagi subjek di dalam gambar. Dia juga dapat memberikan karakter dalam gambar untuk menarik lagi perhatian penonton. Yang ketiga adalah shape. Merupakan 2 dimensi version daripada form. Ini dia boleh berada dalam bentuk organik dan geometrikal. Untuk organik, dia lebih kepada bentuk yang natural seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok. Manakala untuk geometrikal ni, dia macam lebih kepada man-made. Contoh dia macam bulatan, segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan lain-lain. Gambar ini adalah salah satu contoh bagi shape untuk natural. Shape yang terdapat di dalam gambar ini adalah bulatan. Dan gambar ini juga mempunyai elemen yang berbentuk bulatan. Perbezaan antara gambar ini dengan yang tadi adalah elemen ini, elemen shape bulatan ini dikategorikan di dalam geometrical. Bukan bulatan sahaja yang terdapat di dalam gambar ini, tetapi silinder juga merupakan elemen shape bagi gambar ini. Sekian sahaja daripada saya untuk video hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan hari ini dapatlah membantu sikit korang untuk belajar tentang fotografi. Sekian, terima kasih.